Guys, hari ini kita melakukan nanam bawang merah. Kita akan coba. Kemudian bawang, salah ya tadi nyebutnya, ini bawang putih. Aduh, ini bawang merah yang versi besar sama bawang merah yang versi kecil. Semuanya akan kita tanam. Pertama, yang jelas kita akan melakukan pemotongan di bagian pucuk. Sebenarnya aku ingin ini ya, ingin bawang bombay, cuman baru nggak banyak yang jual di sini guys, mahal, jadi beli yang terjangkau aja. Kita potongin yang ini, kita taruh sini atasnya nanti untuk masak, yang ini yang kita tanam. Oke, kita potongin semuanya bagian pucuk. Bawang putih dikit aja. Ada yang perlu nggak di ini? Ada yang nggak perlu ya? Diginiin aja untuk eksperimen. Wah, yang ini calon tunasnya udah kayak udah mau keluar, jadi ini lebih cepet yang ini. Nah, hari ini kita akan menanamnya di bagian celah-celahnya aja. Setiap celah kita tanam. Sisanya akan kita sungkup. Oke, kita sungkup. Sebagian pakai itu, sebagian pakai plastik. Oke guys, hari ini kita akan update
beberapa hari yang lalu kita udah nanem dan kita hari ini terkedatangan hama lagi. Jadi hari ini aku wajib membuat pagar. Dan ini sebenarnya udah keluar akarnya. Ini setelah 3 hari kita tanam udah keluar akarnya, cuman gagal karena ada ayam. Tapi nggak apa-apa, kita tancepin lagi di sini, teman-teman. Kita tancepin aja di sini. Dan daun bawang sama kucai sama apa itu, tomat cherry-nya yang samping sini yang kecil-kecil rusak semuanya. Udah rusak semuanya. Dan di sini kita sekalian update ya, setelah 3 hari kita sungkup, kita bukain semua hari ini karena terlanjur juga, udah rusak juga. Bawang putihnya itu masih aman tapi belum keluar akar. Kita tetap kita bukain semuanya. Duh, semuanya akan kita buka. Daun bawangnya rusak, di sini juga rusak. Ini sampai nih sampai gini nih. Kita langsung tanam aja lah, gini lagi, biarin aja, nanti kita potong pucuknya. Yang ini juga, aduh, pokoknya ya harus sabar berkebun, emang harus sabar guys. Nih, terus ini kita akan gunakan untuk nanam yang bibit baru, yang bibit apa, kayak gini, yang versi baru aja. Kita ngambil dulu di sana, tapi nggak aku video ya karena ini aku ngejar malam dan aku akan membuat jaring, jadinya waktunya kayaknya nggak cukup, jadi nggak aku video. Dan tarang, hasilnya kayak gini, udah mau maghrib, cepet-cepet. Sebenarnya seala kadarnya aja dulu biar kucing pitiknya nggak masuk dulu kayak gini. Ini nggak sengaja, ini kurang ya ternyata. Terus yang ini bagus sih, aku ngecek kemarin yang paranetnya, ini apa sih namanya, paranet jaring atau nggak tahu lah apa, ini lumayan bagus ya. Aku besok akan beli lagi dan harganya murah, cuman 8.000-an per meternya guys. Jadi besok aku mau beli yang versi untuk yang di depan sini karena yang di sini masih proses pengomposan. Jadi di sini juga akan aku jaring versi melengkung, cuman nggak tahu ya, ini soalnya ada ininya, nggak tahu deh besok gimana, pikir belakangan. Dan berharap ya ini besok udah nggak ada ayam lagi. Dan dari atas kita bisa cek, tada, bawang-bawangnya udah aku bongkarin semuanya yang kemarin kita sungkup. Karena yang kemarin kita sungkup itu tadi rusak, yang setelah tadi udah aku update. Dan ini sih sebenarnya ini untuk pembatas kucing dulu waktu Liko sama Cilo datang, bingung kan nggak punya kandang, jadi buatlah ini. Terus sekarang ternyata masih bisa dimanfaatkan, lumayan lah. Dan kayak gini sih, ini berantakan, habis nyiram sekalian. Jadi aku langsung akan beres-beres karena ini udah mau maghrib. Jadi tapi udah ngikutin saya berkebun dan gak aku video karena ngejar waktu. Dan thank you, bye-bye.